Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Amin. Hari ini Jumat ya. Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 1 kalau nggak salah ya. Tanggal 1. Dan hari ini gue udah di pool nih jam 9 ya. Jam 9 gue nyalain dulu dah. Bensin habis lagi. Jadi gue udah dapat dua orderan sih. Karena tadi berangkat jam 3 gue bawa ke sini joglo. Terus tidur di pelbak, jam 5 bunyi lagi ke bandara. Kita lihat ya orderannya. Ya, ini dia ya. Gue udah dapat duit 195.000. Ini hujan ya. Hujan pagi-pagi nih. Jam berapa tuh? Jam 8:30. Jadi ini gue tadi berangkat jam 3 tuh ya, jam 3 bunyi, terus terus ini gak tahu kemana, gak ke bandara aja. Nah ini baru ke bandara nih. Kalau yang ini, mana ini? Ah gak tahu, gak jelas itu. Nah terus ini barusan bunyi ke tengah tuh 120 di cancel. Padahal udah suruh tunggu 10 sampai 15 menit, lamaan kali ya. Nah ini kalau gue nyalain bunyi langsung nih. Oh iya, kemarin ditanyain minggu kemarin nggak ngonten kemana aja, lagi fokus nyari duit. Ini mingguan gue kemarin nih rebo libur. Lagi demo ini, yang hari rebo ini gue nggak narik sama sekali. Jadi lagi demo ya, gue menghargain aja. Terus ini 6 juta nih, ini minggu yang lalu nih. Ya masih segini-segini aja sih. Ini hari ini banyak offline-an gue, jadi rada kendor ini. Ini udah gue rest tadi, tapi restnya di tengah tol ya, jadi 16 kilo. Harusnya sih udah mungkin sekitar 50 kilo lah, nanti kita tambahin 50 kiloan. Jadi kemarin gak ngonten-ngonten ya, mau fokus. Dan sekarang juga udah ini ya, udah bisa ngonten lagi. Pakai HP baru. HP gue ambil HP baru, Redmi Note 12 Pro. Lu mau lihat ya HP-nya? Entar ya. Nah, ini HP gue yang baru ya. Nih. iPhone. Tapi kameranya satu kecil, kalau iPhone gede semua ya. Entar lah gue beli iPhone kalau udah banyak adsense-nya ya. Ini Redmi Note 12 Pro. Gue bingung, entar. Kalau tangan kiri enggak bisa megang. Tentang telepon, nah itu ya, Redmi 12 Pro. Ini RAM-nya itu mana ya? Nah ini dia nih. Nah 8 ya, 8 tambah 4. Terus memorinya internalnya 256 GB ya. Nah itu tadi ya. Jadi gue ngambil HP ini emang sengaja buat konten ya, mudah-mudahan terus ini ya, rajin kontennya. Soalnya kalau pakai screen recorder itu lama banget ngeditnya itu loh, gue nggak tahan. Ya ini mungkin nanti gue sambil berhenti bisa ngedit nih langsung kayak gitu. Makanya ya doain aja ya, mudah-mudahan lancar dan penontonnya masih ada gitu ya. Kalau udah nggak ada penontonnya ya gimana? Fokus narik lagi gue. Yaudah ini kita nyalain aja ya. Jadi hari ini kontennya gue cut aja ya. Jadi pembukaan pagi kayak gini, terus ntar siang gue update, terus malam gue update kayak gitu aja ya. Atau mau disambung langsung ya, kita coba aja hari ini kayak gitu dulu. Kalau bagus ya ntar kayak gini terus, kalau enggak ya lepit lagi, panjang dijadiin satu lagi gitu loh ya. Ini kita nyalain ya. Oke ya, ini langsung aja kita nyalain grabnya. Harusnya sih langsung ya, karena tadi antriannya udah dapat udah ke cancel itu, keulang nih antriannya nih, berapa ini ya. Nah kan dapat kan 138 tuh. Bintaro, tanggal sesuai ke Bintaro. Aduh, ini gendongannya ini yang berat. Ya udah enggak apa-apalah. Saya kesana sekarang. Oke.
Yaudah, ini penumpangnya udah di Terminal 3 sama petugas. Kita langsung aja ya, kita jemput di Terminal 3. Dilanjut lagi nanti. Oke guys, kita udah sampai di Terminal 3 ya guys ya. Bareng Bluebird. Hujan-hujan mepetin berarti ini ya. Tapi pickupnya gak bisa direcord ya. Oke guys, kita udah sampai di Brands BSD ya. Ini kita turunin aja. Tolnya katanya mau dikasih apa? Dikasih cash ya udah. Itu apa namanya? Orangnya mau ke SBSD. Aduh, mudah-mudahan balik ya. Gue suruh nungguin sih. Pendapatan 333. Matiin dulu. Jadi orangnya mau lanjut ke SBSD. Gue suruh nungguin, ya udahlah, tungguin aja, deket ini. Ya udah, dilanjut lagi nanti. Oke guys, gue udah di SBSD. Wih, ada acara nih, bongkaran nih ntar malam nih, bongkaran nih. Aduh. Gue dikasih duit berapa tuh? 120. Enak kan tuh, enak lah. Alhamdulillah ya, 120. Aduh, kotor nih. Alhamdulillah ya, dari situ doang ke BSD kasih itu sama tol sih, tolnya 60.000, berarti dikasih 60.000 lagi anjay. Alhamdulillah. Ya udah, ini berarti gue tahan di BSD sambil setting ke bandara ya. Ya kalau nggak ada ya nanti melipir. Agak susah emang kalau di BSD ini nyari bandara. Ya kita berusaha aja dulu ya. Oke, dilanjut lagi nanti. Oke, ini gue udah ngetem ya, sambil nungguin orderan balikan, sambil mau ngedit ya. Jadi videonya sampai di sini aja. Nanti siang gue update lagi, kayak gitu ya. Jadi gue mau coba kayak gini dulu, kayak bikin story aja gitu ya, pagi, siang, sore gitu. Jadi setiap hari bisa upload gitu loh. Kalau ngedit panjang kayak gitu, ya nggak kelar-kelar gitu, takutnya. Jadi coba aja ya. Jadi ini video lanjut ke next ya, nanti siang gue update lagi. Udah gitu aja. Gue sekarang mau nyari bensin dulu, bensinnya habis. Jangan lupa ya tonton video selanjutnya.